arah menyelamatkan warisan hutan Selangor. Saya ingin menarik perhatian wakil pejabat Menteri Besar dan warga lain yang mendengar. Apa yang diletakkan hari ini ialah sama ada kita hipokrit ataupun kita bercakap mengenai politik berprinsip. Pertama ialah bila tiba di Sarawak, orang buat dam di barat. Hujahnya sama juga, iaitu pembangunan. Hujahnya sama juga mengenai keperluan. Mati-mati kita lawan dengan kita mengatakan bahawa hutan perlu diselamatkan, rumah penduduk jangan dirampas, tanah penduduk jangan dirampas. Tapi bila tiba dekat negeri yang kita ada kuasa, yang rakyat beri kepercayaan dan angkat kita, kita rogol hutan kita, kita tak peduli langsung cadangan kelompok profesional, kelompok NGO dan bantahan rakyat. Kerana itu kami meletakkan kepercayaan yang sangat tinggi bahawa kerajaan Selangor harus dilihat berbeza dengan kerajaan lain yang ada dalam negara ini. Kerajaan Selangor harus berbeza. Isu hutan ni sedara, tolonglah jangan gunakan hujah kapitalis-kapitalis kerajaan yang bersendalkan kapitalis jahat. Hutan boleh diganti. Kamu bercakap dengan siapa ni hutan boleh diganti? Kerana itu sedara, yang ketiga yang saya sebut dengan jelas ialah dalam manifesto kita, apa dia, kita cakap kita tak nak tol, kita nak bantah tol. Tapi kita bila ada kuasa sedikit, kita benarkan mereka buka hutan kita dan buat tol baru. Maknanya kita tidak berlangsung ada dengan prinsip itu. Yang keempat, saya akui seperti Siva cakap, Selangor mula bergerak lebih daripada negeri-negeri lain, iaitu memberi perkhidmatan bas bercuma dan sebagainya. Tetapi inilah seharusnya negeri-negeri perempuan yang harus dilebarkan, yang harus dilihat. Public transport, angkutan awam itu harus dipertingkatkan. Kamu buatlah bagaimana jalan pun, dalam keadaan dunia hari ini sedang dalam sources minyak yang nak habis dan sebagainya, kamu dilihat tindakan ini adalah tindakan yang sangat-sangat terkebelakang. Justru itu saya bagi pihak Solidariti Anak Muda Malaysia dan teman-teman yang lain, saya menyatakan rasa, sampaikan saya kepada Menteri Besar dan pimpinan-pimpinan Kerajaan Negeri Selangor, ada satu benda, iaitu perjuangan ini adalah pelaksanaan kata-kata. Jangan bila kita berlawan, dulu kita bercakap semua benda. Kita nak lawan tempat orang, kita cakap semua benda. Tapi bila kita ada kuasa sikit, kita sama je. Malah kadang-kadang kita lebih teruk daripada mereka yang kita lawan selama ini. Buktikan dengan hentikan segera projek ini. Kerajaan negeri ada kuasa. Tanah ini, KM, kerja mengurus dan sebagainya adalah di bawah kerajaan negeri. Hentikan segera, buktikan yang kamu benar-benar pentingkan alam sekitar, berbeza dengan UMNO, Barisan Nasional, dan membangunkan pengangkutan awam kepada rakyat. Dengarlah keluhan dan bantahan rakyat.